Pemirsa, petugas gabungan kembali melakukan operasi justisi di wilayah Kabupaten Serang, Banten, menyusul diberlakukannya PPKM level 3. Operasi justisi berlangsung di sepanjang Jalan Serang, Jakarta, tepatnya di persimpangan Ciruas dan Cikande. Operasi justisi menyasar kalangan muda yang menghabiskan waktu malam dengan berkerumun di warung dan kafe, melebihi ketentuan jam operasional. Para pengunjung kafe cukup kooperatif. Mereka membubarkan diri, termasuk menutup usahanya, tanpa ada paksaan. Saya belum dapat sosialisasi sebelum sosialisasi ya. Tadi tahunnya jam berapa tadi? Jam 10. Kemarin jam 10 saya masih buka. Tapi kalau udah tahu jam 9 ini, besok kayaknya udah mulai. Kalau untuk level udah tahu belum? Hari ini apa? Sekarang ini level berapa udah tahu belum? Kalau untuk kota kabupaten saya belum tahu. Kota Serang saya tahu level 3 ya. Kabupaten level 3 ya. Kabupaten. Operasi justisi bertepatan dengan jumlah kasus COVID-19 yang kembali meningkat. Selama pelaksanaannya, operasi ini tidak disertai dengan penindakan, melainkan sosialisasi jam operasional pedagang dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat taat kembali, tunduk kembali untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mudah-mudahan kasus COVID di Kabupaten Serang bisa segera berkurang dan masyarakat kita juga semakin sehat. Demikian mungkin. Sasarannya mana tuh? Sasarannya tentunya warung-warung, kemudian kafe-kafe maupun restoran yang masih buka atau operasional lebih dari jam 21.00. Meningkatnya jumlah sebaran kasus COVID-19, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten.